Eh, apa tahu tempe. Kita lihat dulu Sikun ya. Jadi untuk kali ini ya, kita coba ajak jalan lagi Sikun ke jalan yang kemarin ya, di jalan yang ada pohon kuda-kudanya, yang tempat master kita mantau kemarin. Kun. Kun. Kemana dia? Oh, Sikunnya sudah terbang ke sana. Kita coba jemput Sikun. Bestelah, Dek, tolong ambil pisangnya, Dek, buat makanan Sikun. Kakaknya lagi beli jajan. Nah ini dia teman-teman, saya jumpa Sikun di sini ya. Kun. Nah. Kun. Nih. Kun. Kita coba ajak jalan dia ya untuk hari ini. Ha. Ha. Kun. Yuk. Kun. Oke lah, kita coba aja langsung ya jalan. Nah itu dia teman-teman, di depan di tali ini ya, tali itu dia nih, dia di sana. Sekarang kita coba ajak lagi dia jalan. Nah ini dia teman-teman, dia di sini. Nah ini dia teman-teman, Sikunnya lagi nengger di sini ya, di tali listrik nih. Sekarang kita coba ajak jalan lagi dia ke arah sawah kemarin ya. Mudah-mudahan nanti dia ikut juga ke sana. Nah di sini teman-teman, biasanya dia tidurnya pun di sini. Ini pun udah agak sore ya. Jadi sudah waktunya dia pulang juga. Tapi untuk kali ini kita coba ajak jalan dia lagi ya. Nanti kita akan kembalikan lagi dia ke sini. Nah, di sini dia teman-teman, biasanya dia tidur malamnya ya. Ini ramai sekali kalau sorenya teman-teman. Dan Sikunnya pun lebih suka dia di tempat keramaian ya. Oke lah, kita coba ajak dia jalan. Nah itu dia teman-teman, Sikunnya sudah mulai mau keluar ya, mau keluar ke jalan raya sana. Nah, ini ramai sekali, ternyata lagi main voli juga ya. Oke lah, kita coba aja agak jalan dia ke depan. Yuk, Kun. Nah itu dia teman-teman, nah dia sudah mulai jalan ya. Ayam-ayamnya takut semua ini. Yo, Kun. Kun. Agak payah sendiri ini di jalan. Kun. Yo. Kun.
Okelah teman-teman, terima kasih buat waktunya. Ini pun sudah sore ya, sudah azan itu, sudah terdengar suara azan. Dan saya pun harus kembali lagi ke rumah. Dan si Kun pun sudah tinggal tadi, dia di belakang sana, nanti dia akan kembali lagi sendiri ya. Jadi untuk kesempatan kali ini saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.